Shalom adik-adik, senang sekali kita berjumpa lagi di Ibadah Anak 16 Januari 2022. Wah, apakah semuanya sudah siap beribadah? Oke, bagus sekali. Karena kita sudah siap beribadah, kita sudah bersemangat pagi ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian It's About Love. Ayo bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mendengar dan mempersiapkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Ajar kami juga untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1-10. Ya, Lukas pasal 19 ayat 1-10. Nanti adik-adik boleh bersama dengan orang tua membaca di rumah ya. Lause menceritakan secara singkatnya saja. Nah, di sebuah kota yang bernama Yeriko, ya, di kota Yeriko ada seorang bernama Zakheus. Nah, Zakheus ini pekerjaannya adalah pemungut cukai. Ya, pemungut cukai itu meminta bayaran dari para pedagang dan juga masyarakat yang bekerja. Nah, itu hal yang baik.
Tapi Zakheus ini suka minta lebih. Harusnya 10.000, tapi Zakheus meminta 15.000. Lalu yang 5.000 untuk siapa? Untuk Zakheus sendiri, sehingga pada zaman itu Zakheus adalah salah satu orang yang kaya di kota itu. Nah, karena perbuatan Zakheus ini, banyak warga yang membenci Zakheus. Semua orang benci sama Zakheus karena Zakheus tidak jujur. Zakheus mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, memperkaya diri sendiri. Wah, tidak baik ya. Nah, suatu ketika datanglah Tuhan Yesus ke kota Yeriko ini. Di dalam perjalanan Yesus melewati kota Yeriko, banyak orang berbondong-bondong datang mau melihat Tuhan Yesus. Sehingga ramai sekali di sana. Nah, Zakheus juga mau ikut lihat. Tapi Zakheus agak kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus. Kenapa ya? Nah, adik-adik ada yang tahu lagunya tentang Zakheus? Zakheus, orang pendek, kecil betul ia. Nah, Zakheus kesulitan melihat Tuhan Yesus karena badannya pendek dan kecil, sehingga susah mau bergabung di kerumunan, mau melihat Tuhan Yesus. Nah, sehingga Zakheus punya akal nih. Wah, gimana ya cara melihat Tuhan Yesus? Ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Nah, Zakheus selalu manjat pohon ara. Dia lihat, "Wih, ada pohon besar. Saya mau manjat ke sana." Dia panjat, lalu dia melihat Tuhan Yesus. Wah, itu dia Tuhan Yesus. Dia melihatnya, lalu dia senang, dia bersuka cita. Ternyata Tuhan Yesus juga melihat Zakheus. Lalu berkata, "Zakheus, turunlah. Aku mau mampir ke rumahmu." Wah, akhirnya Zakheus sangat bersuka cita. Dia turun dari pohon ara itu, lalu dia menjumpai Tuhan Yesus. Orang-orang banyak kesal. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus mau bergabung, mau mampir ke rumah orang yang berdosa? Hah, padahal dia kan orang berdosa. Tidak boleh, tidak layak untuk didatangi menurut orang banyak itu. Tapi Tuhan Yesus penuh dengan kasih, penuh belas kasihan. Tuhan Yesus datang ke tempat Zakheus dan Tuhan Yesus bertemu dengan Zakheus. Zakheus berkata saat itu juga, "Tuhan, saya sudah berdosa. Saya mengambil yang bukan milik saya. Jadi, setengah dari harta saya semua, setengah itu akan saya berikan kepada orang miskin." Wah, Zakheus yang tadinya mengambil punya orang, dia memberi. Ada perubahan di dalam hidup Zakheus. Tidak hanya itu, Zakheus bilang juga, "Saya sudah meminta pajak lebih dari yang seharusnya. Saya akan mengembalikannya kepada orang-orang itu 4 kali lipat. Wah, luar biasa ya. Ketika berjumpa dengan Yesus, Zakheus langsung berubah. Zakheus mengalami perubahan di dalam hidupnya. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang hal ini? Kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-9, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasih. Tuhan Yesus mampu. Tuhan Yesus mau mengasihi kita. Tuhan Yesus mau mengampuni kita yang berdosa. Ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita mau mengaku dosa kita. Seperti Zakheus yang begitu banyak dosanya, begitu dia memeras orang-orang banyak dengan meminta uang yang lebih. Tapi Tuhan Yesus tetap kasih sama Zakheus. Nah, begitu juga kita adik-adik. Mungkin kita pernah mengejek teman kita, mungkin kita pernah nakal sama teman kita. Tapi mari kita datang kepada Tuhan Yesus, kita memohon ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti bisa mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita. Jadi adik-adik, mulai sekarang kalau kita tanpa sengaja atau lupa kita melakukan dosa, mari kita bersama-sama berdoa, meminta ampun kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti mengampuni kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan bersama-sama ya. Kita hafal ya, sama-sama.
Ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat ke-10. Bunyinya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita sama-sama lagi ya, satu kali lagi. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, coba lo sekarang mau dengar adik-adik sendiri. Wah, hebat. Ya, nanti minta bantu kembali kepada mama papa untuk menghafalkannya lagi ya. Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai. Jadi, langsung mau pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau, Tuhan kami, adalah kasih. Engkau mampu mengampuni kami dan atas setiap dosa kami. Tuhan, ajarlah kami untuk boleh selalu datang kepada-Mu, meminta pengampunan dari-Mu Tuhan atas setiap dosa kami. Ajarlah kami untuk selalu belajar meminta pertolongan-Mu, untuk meminta ampun kepada-Mu dan juga mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah sampai di sini. Jangan lupa untuk persembahannya nanti dimasukkan ke celengan masing-masing ya. Yang belum ada boleh buat sendiri atau membelinya. Oke? Sampai jumpa lagi.